Dan kita dengar Samsul Arifin menyukai peluk panjang menentang pertandingan tidak dimulai. Tujuh, Ikram Sindia bikin ke bawah. Para pelasan kesebelasan kali ini kapten kesebelasan ada Devi Ardiansang melebar ke arah kanan kita lihat gesingan dengan merah-merah kita lihat ada Ikram Sunda. Apa yang terjadi sana kita tunggu pemain-pemain kembali kita perhatikan keren ada Andi ke bawah kita tunggu Mampuka nomor 10 ada Taufik. Apa yang terjadi sana lantaran depannya Ikram Sunda ini melakukan pelanggaran terjadi tendangan bebas akan dilakukan oleh si Balawara. Balawara kita nantikan siapa dituju kita lihat terang pemain rugby kiri yang dituju ada 13 kita lihat pemain depan ada Putra Gautama ada si nomor punggung 3 ada si Dori kita lihat mencoba Balawara apa yang terjadi terang rupanya terperangkap offset antara Angga dan si Dori. Kita tunggu sedang pemain-pemain depan kita nantikan. Rima Niga yang dituju maksudnya kembali ada si Ibnu Boy ataupun sebenarnya Boy Ibnu. Kita nantikan masih Boy Ibnu yang dituju kita lihat. Yang dituju dengan pemain Gaik ada 15 ada Yono Bravo kembali. Apa yang terjadi terang kita tunggu pemain-pemain casingan dari awal hulian kita lihat meraih secara kanan kembali masih bisa dimentahkan terang oleh pertahanan belakang 12 yaitu saudara Husin tendangan gawang akan dilakukan kali ini ada si Bima di kutub kesebelasan kali ini kita tunggu Bima menjaga gawang dengan nomor punggung 1 Bima ada Satria melebar lapangan yang dituju nomor punggung 8 ada Udin Aracon kita lihat saudara Udin terjadi parang ke dalam saudara kembali Putra Gautama Rumaniga kita lihat saudara center kesebelasan Balawara dan penjaga gawang Boy keluar dari sarangnya patah serangan yang telah dibangun oleh si hijau Balawara kita rambutkan tenang kembali gesingan ada Udin rumah kita lihat bomber yang cukup berbahaya ini rumah Niga kita lihat dari apa yang terjadi kita lihat wasit memberikan tendangan gawang saja akan dilakukan oleh si penjaga yang Ibnu Boy di kutub kesebelasan gesingan dengan kuning penjaga gawang Boy yang dituju kita nantikan bomber kesebelasan ada Wahyu ada Ashari di depan Andi Turon yang dituju kita nantikan kapten kesebelasan Aracon kita lihat Devi Ardiansa terjadi tendangan bebas kali ini akan dilakukan oleh si Bilang Angga kita lihat terang yang dituju ada Dori ada Rumanigang kita nantikan bomber kesebelasan Balawara kita nantikan terang bacaan kali ini kita tunggu tendangan bebas akan dilakukan oleh si Bilang kita tunggu masih ancang-ancang yang mempunyai kemangan gelebek kita lihat terang Angga kita lihat maksudnya yang dituju kali ada Udin kita lihat terang Aracon kita umpan tari Satria masih bisa dipeluk dengan mesra oleh keberat Boy Ibnu apakah perangan yang telah dibangun oleh pemain-pemain Balawara kembali pertahanan belakang saudara ada nomor punggung 3 kita lihat pemain-pemain belakang kita tunggu kembali ada Eru yang dituju kita nantikan Bilang ada Putra Gautama melebar ke arah kanan ada Udin kita nantikan saudara bukan 16 ada Sirian Bilang kita lihat melebar ke arah kiri umpan pendek kita nantikan 13 kita lihat terang mencoba ada si Putra Gautama dibuang oleh terdending barisan belakang gesingan wasit memberikan lemparan ke dalam akan dilakukan oleh pemain-pemain Balawara
Gilang Angga berikan ke arah kiri. Ibu Tubung, Balawara, Italian, dan dengan tenang kegelap cerah, Ibnu Boy, Yolo Bravo, Bravo kita lihat, pemain guys kegelap cerah, terjadi, lemparan ke dalam, akan dilakukan oleh Yolo Bravo, masih gesingan, dia peralih oleh nomor 6, kita lihat ada si Hero, kita lihat cerah, masih Hero, kita tunggu, lakukan cerah ke depan, Andi Kiron, kita nantikan kembali, ada Putra Gautama, ulang rebut tenang, kembali Taufik, masih Taufik, kita tunggu, pemain-pemain depan, berikan ke depan tenang, dibuang oleh Satria, terjadi empat terdalam kali ini, ada Taufik. Taufik yang ditunggu kita nantikan cerah, kembali patah, dilihat Putra Gautama, 15 kita lihat, Yono berapa? Yono kita lihat berikan ke arah kanan, berlaku di sana, ada Ashari, berikan ke tengah maksudnya, patah, dilihat Putra Gautama, Rumah kita lihat, hati-hati, ditempel ketat tenang oleh Kapten Keselasan, yaitu Baby Argyansa. Terjadi kemparan ke dalam, ada Hero kita lihat, dengan tersenyum kalau sana, Hero itu buka sekelasan, berikan ke belakang kita lihat, ada Wahyu, masih Wahyu, apakah di pertama belakang kali ini kita lihat 12 ada Husin kita lihat Balawara melejir kita lihat kurang dari arah kiri Balawara umpan dari apa yang terjadi kita lakukan Rumania sudah melihat oleh asisten yang berada di sebelah utara menandakan tidak merokok di Samsu sendirian terang tenangan bebas kali akan dilakukan berbahaya ada teori kita lakukan pemain-pemain ikut-ikut kelasan Balawara ini cukup cepat kita lihat anak-anak Balawara yang dihasil oleh Bapak Zulhamri ini kita pentingkan membuka merobek dari gawang si Ibnu Boy kita lihat kembali ada pertahanan belakang cerah dari arah kiri 9 kita lihat ada Kasim berikan ke bawang Balawara umpan-umpan pendek kita nantikan ke bawah ada Satria kita lihat cerah masih Sakti yang kita tunggu Nanang nomor punggung 9 kita lihat Kasim masih cukup cepat serang pertahanan belakang gesingan kembali Balawara ke depan Andi Kiran berikan ke arah kiri Yolo Bravo berikan ke arah kanan maksudnya Wahyu nomor 7 kembali ada si Satria ke bawah 5 Sakti penjaga gawang kembali kita latihan 12 kali ini kita tunggu Husin Rumanigan kembali ada Udin kita latihan depan pendek kita latihan Rian yang dituju kembali dibuang oleh terjadi lemparan terang cerah Udin berikan ke bawah ada Rian kita latihan Rian Balawara dan diperkaos oleh pemain belakang gesingan Ero iya mungkin apa yang terjadi kurang iya belum ya masih belum nyata air kita lihat tenang iya tim pemadam di tubuh Balawara tidak bersiap-siap ini apa daya masih belum nyata air ya iya teman-teman bebas kali ini kita tunggu akan dilakukan oleh pemain-pemain Balawara Kapten Keselasan Kapten Keselasan Yunus Tunggul membuka merobek gelagawang celah Boy Ibnu Yunus Tunggul menanti di bawah di sana ada Gilang Anggang ada Kasim Yunus Tunggul Balawara kita nantikan Balawara masih melambung tinggi-tinggi serang hentikan Kapten Keselasan yaitu nomor punggung 5 Dori masih jauh dari sasaran cedera. Iya Dori jauh dari sasaran. Kembali
ada pertarungan belakang saudara yang dituju kembali sampai out. Hati-hati yang kita nantikan jasingan yang dituju maksud yang ada Ibnu dibuang saja oleh Husin nomor punggung 12 terjadi keparang ke dalam kepala ini. Itulah jasingan dari Wulan mencoba menekan melawan masih jasingan Andi Tiron kembali jasing jasingan ada pertarungan belakang ada si Satria berikan ke tengah saudara ada putra utama ada Udin berikan ke bawah ada Husin Husin kita lihat Yono Brapung terjadi yang perang ke dalam akan dilakukan oleh pemain-pemain kesebelasan Balawara kita lihat saudara Husin masih Husin kita lihat mampu ke Balawara ada si Satria di kantara kiri untuk kiri kesebelasan kapten kesebelasan kita lihat ada Dori kita lihat bomber ada Kasim kita latihkan mencoba merengsek dari arah kiri kita latihkan mampu gak melewati pertahanan belakang jasingan masih jasingan Romaniga putra utama ada Yono Bravo kembali Romaniga Yono dibuang oleh Tergending sebelum Yono Bravo terjadi lemparan ke dalam sana yang baiklah pertahanan yang berbahagia perlukan masih imbang 0-0 ada Rian Gilang Angga dan Balawara apa yang terjadi curang Balawara pelanggaran kali ini dilakukan oleh pemain-pemain depan sana terjatuh itu nanti itu sana Taufik ia tembakan juga sekali ini kita tunggu Devi Ardian sakit yang kesebelasan akan dilakukan oleh si Sukmo Boy penggila dalam kesebelasan Jasingan kita tunggu kita lihat Jasingan Boy siapa yang tunggu diperhatikan mencoba ada Wahyu kembali patah Putra Gautama Angga ini tujuh kembali patah ada si Ihsan Sunda apa yang terjadi tanda terang masih membentur pagar-pagar tembok kali ini kembali Ihsan Sunda kita lihat mampukah ada Rian melebar ada Udin masih Udin melebar dari arah kanan kepada Udin Romaniga ini tujuh ataukah dari kita lihat apa yang terjadi terang kembali kata dikati Andi Kiron langsung bersalam-salaman kita lihat Andi Kiron dengan nomor punggung 11 kita lihat gelandang di kubu kesebelasan Andi Kiron atau kapten kesebelasan kita lihat saudara akan dilakukan oleh si nomor punggung 16 kita lihat rekam belakang Lutfi Ali Raja di depan saudara ada Udin kembali Yono Prabu Andi Kiron kita nantikan saudara 13 kalinya mencoba ada Arif Tenang kita lihat Yono Prabu ini tujuh juga tujuh saudara pemain-pemain kesebelasan Balawara 9 kita lihat ada Kasim wasit memberikan tendangan pojok akan dilakukan oleh pemain-pemain kesebelasan Balawara kita tunggu sudah membuka hijau menciptakan gol pada babak yang pertama ini kita tunggu ada Romanigang ada Dari yang Dari kita lihat umpan tarik dan kembali tandukan yang dilakukan sudah oleh Putra Gautama terjadi Satria rupanya karena hampir sama yang si kembar kita lihat di kubu kesebelasan Balawara ini 13 dan 15 Satria dan juga Putra Gautama rumah kita lihat ditawarkan oleh Heru wasit memberikan tendangan pojok akan dilakukan oleh si Udin kita lihat kita tebun menantu di sana Putra Gautama ada Gilang Anggang ada Kasim kita tunggu senang mampu ke Kasim bomber di kubu kesebelasan Balawara kita tunggu umpan tarik ada Andi Kiran ada Rian kita lihat senang masih Rian mencoba kembali ada Udin
yang dilakukan kurang oleh nomor punggung 13 kita lihat dari apakah rumah Nika masih jauh dari sasaran gerak kembali pemain-pemain gesingan dan apa yang terjadi dan Angga diberikan ekstra jus oleh wasit Tamsil Arifin meskipun mahal harganya dibudata diminum oleh Angga sehingga Bapak Zulhamri cemberut kita lihat karena 25.000 keluar dari satu Bapak Zulhamri pelatih itu bukan waras. Kita nantikan kurang, kembali kita nantikan apa yang terjadi pada anak Bima Sakti. Bima, tunggu dalam kesebelasan Balawara. Bima Sakti, kita tunggu kurang. Masih Bima Sakti, lakukan jendang, ada. Yellow Bravo, apakah si Aritona, kembali kita lihat cerah. Udin, berikan ke tengah. Rumah Liga, Angga, apa yang terjadi sekarang? Angga dilihat oleh asisten yang berada di sebelah utara menandakan sudah merokok sendirian celah. Tendangan bebas akan dilakukan oleh pemain-pemain kesebelasan kali ini. Di depan ada Devi Arjansyah atau kasih Boy Ibnu Boy, kita nantikan menjaga gawang kesebelasan gesingan. Ibnu Boy, kita lihat cerah, kuning. Lakukan sudah, ada Rian, yang dituju, ada Wahyu. Kembali, ada Udin, berikan ke bawang, ada. Pertahanan belakang cerah Husin kali ini, kembali Udin, Angga. Berikan ke tengah, ada Putra Gautama, masuk Putra Gautama, Romaniga. Romaniga, dari, sehingga masuk memberikan tendangan pojok akan dilakukan oleh pemain-pemain kekuasaan Balawara dengan hijau pada seri A ini. Cukup menekan kurang anak buah Bapak Zulhamri ini. Ini pegang Udin, Putra Gautama, Andi Tiron, kita nantikan Andi kita lihat cerah, berikan ke depan yang dituju ada Husin, dibuang saja oleh pergandingnya itu cerah. Husin terjadi lemparan ke dalam akan dilakukan oleh Gesingan, ada Taufik kita lihat cerah yang dituju ada si Ihsan Sunda, berikan ke bawah 16 ada si Lutfi Ali Raja, menekan Ali, Wahyu, kita nantikan, mencoba, Arif Tonang, mampukah kembali, ada Husin saudara. Ini kita lakukan, pemain asal Kelenteng Rovers kita lihat Abu, dimasukkan oleh pelatih, Manuana, kita lihat di kubu kesebelasan, dari Danu Kaulanang. Yang baiknya perempuan yang berbayang kita nantikan apa yang terjadi senang wasit memberikan ketendangan bebas kali ini. Kembali Gilang Angga, Gilang berikan karak kiri saudara yang dituju kita nantikan nomor punggung 9 ada Kasim. Kembali pertahanan belakang ada nomor 5 kapten kesebelasan ada Dori, ada Angga di depan Kasim. Kembali kapten kesebelasan ada Dori, masih Dori ke tengah Angga. Rian melebar lapangan cerah, ada Udin kita tegung, pemain kesebelasan Udin, masih ada si Debi Ardiansyah, Rumah Niga, umpan-umpan pendek, Rumah Niga, ada Andi Kiran, Wahyu yang dituju kita lihat, pemain gesingan, apa yang terjadi cerah, dikawal ketat oleh cerah Husin. Ia pergantian pemain masih di tangan Arif nomor 13 yang gesingan dan Roy masuk dengan nomor punggung 5.
Ayo Arif Tona langsung kalau tidak keluar langsung disemprot ya. Air mungkin. Air kasih air. Oh, bisa berjalan ya. Arif Tona digantung seorang Roy Manso di kubu Gesingan. Iya, dua pemain jaik ditarik ya oleh pelatih Banu Maulana, si Arif Tonang dan Yono ditarik ke lapangan cerah. Kembali nomor punggung 5 kita lihat pemain-pemain kesebelasan saudara mencoba. Ada Roy di depan, kembali ada Husin, Rian, umpan-umpan pendek, kapten kesebelasan ada Dori di depan. Kembali ada Ihsan Sunda yang dituju, bapak di kaki seberang Rian, berikan kepada Pukin, Pukin di kanan tora, masih Rodin, umpan-umpan pendek, ada Putra Gautama, kita nantikan, Balawara, dan Rumaniga, membutuhkan tergantung dari